Akhirnya setelah 4 tahun lah Civic pulang ke rumah. Dari rumah ini belum ada garasi kayak gini, dari terus waktu itu gue siapin supaya ini bisa Civic pulang. Ini garasinya udah 2 tahun kali, udah jadi 2 tahun, baru sekarang sih Civic pulang. Akhirnya setelah, ya kan berhubung PSBB gue pengen banget sih bisa nyuci Civic lagi di rumah segala. Terus ya gak ada kontes juga kan, jadi kayaknya udah saatnya sih dia pulang. Dan ya akhirnya bisa gue rawat lagi di rumah. Gue cuci, poles pelek nih udah rada kusem, bersih-bersihin sela-sela segala macem. Ya buat killing time juga sih, pas lagi PSBB kalian gak bisa kemana-mana kan sore, apalagi pas lagi hari Minggu, libur gitu.
kalau kantor kan masih buka, cuman kalau lagi libur kayak nggak mungkin kemana-mana. Gue siapin aja deh di rumah buat kita ituin. Mungkin nanti kita bikin juga kontennya supaya buat kalian, ya mungkin buat saran lah ke kalian ngerawat mobil di rumah tuh kayak gimana sih. Nanti ada kontennya juga di mobil ini, di tempat ini gitu. Jadi menghormatin juga lah yang lagi PSBB, kita nggak ada konten jalan-jalan atau gimana, kita konten di rumah aja nanti, oke? Mungkin tadi ya agak ribetnya gitu ya. Nah ini penyakitnya kalau airsas nggak bisa tinggi karena dicapain sampai nempel tanah dan camber parah. Jadi kayak mobil statik aja sih dari bawahnya, ganjel-ganjel kayu nih. Kayunya kayak gini nih guys. Ganjel-ganjel kayu kayak gini. Terus tadi tetap gasruk ya, cuman tetap gasruk tapi saking kuatnya karena kita Duraflex, bumpernya nggak ada yang pecah untungnya gitu. Jadi nggak ada yang pecah sama sekali. Bumpernya aman semua. Tadi padahal gue gasruk-gasrukin tuh masih bisa digini-giniin karena Duraflex dia fleksibel. Jadi buat yang mau beli sebel, jangan takut, bumpernya aman banget guys. Oke, jadi jangan lupa juga kita punya 5 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 30K kita ada challenge buat saya Spanner Merah. Mau kita apain, tungguin aja. Makanya ajak teman kalian terus buat subscribe, dan biar kita lebih semangat juga bikin konten buat kalian. Sampai gue niatin nih bawa pulang nih Civic buat kalian juga guys. Oke, mungkin tadi banyak birolnya kayak gitu aja sih. Intinya ini video tentang mobil ini pulang ke rumah. Bagi gue sih spesial, mungkin bagi kalian yang mobilnya jarang di bengkel, ya udah sih mobil di rumah kenapa gitu. Kalau gue sih spesial banget nih, apalagi mobil kesayangan gue udah 12 tahun dari gue SMP. Jadi ya spesial lah video ini, bagi gue spesial. Oke, gue mau membagi kebahagiaan gue buat kalian juga. Oke, jadi mungkin nantian video itu yang gue bilang tadi mau bikin konten tentang apa aja, mau kerjain di rumah, gue bahas dulu nih ya. Pertama, bisa poles velg kayak gini nih. Kalian nanti bisa pakai obat velgnya. Itu biasanya kalau gue pakai Meguiar's XNT. Itulah. Terus bisa bersihin dalam-dalaman sini juga pakai pressure washer. Sela-sela ini pakai kuas. Terus kayak gue kan ada rooftop, kebetulan ini ada obatnya juga. Namanya rooftop cleaner. Kebetulan ini udah banyak banget debu fiber nempel di sini, gue pengen bersihin. Terus misalnya kayak dalaman mesin, ntar gue buka nih. Dalaman mesin nih, kebetulan kan gue kotor banget. Nanti gue mungkin dicabut aki. Kita tutup bagian-bagian yang penting, seperti kalau gue ada wastegate, ditutup wastegate-nya. Breather ditutup. Blow off ditutup, itu wastegate ini blow off ditutup. Turbonya gue tutup. Kotak sirkuit tutup. Terus gue siram, pakai airnya, jangan pakai pressure washer ya. Siram dulu aja, terus pakai pembersih yang mesin itu. Engine cleaner, set. Udah kering, kita pakai engine dressing supaya nih mesin bersih banget kayak baru. Sampai dalaman-dalaman sini gue juga nanti mau gue kumpon sih, paling gue wax biar bersih juga. Nah ini kan mesin yang custom dari Earth juga guys, jadi gue mau rawat nih ke mesinnya. Gak berat, enteng banget, karena balik lagi ini cuma ditambah atasnya pakai Duraflex, bawahnya masih standar, jadi aman sih gitu. Jadi dalemannya ini kotor banget, gue mau bersihin, dan beberapa kabel yang gak kepake gue mau buang. Kebetulan gue juga lagi pesen ABS dilet, jadi nanti ini gak ada, kosong lagi, gue buang. Kotak sekring gue mungkin mau iseng-iseng nanti gue pindahin ke bawah sini, karena kabelnya sebenarnya udah cukup panjang ya buat balik bumper. Nanti gue mau bikin pindahin sendiri juga, jadi copot bumper terus itu masuk ke bawah bumper, kita bikin tutupnya. Nanti ya pokoknya mungkin nanti juga ada konten wire tuck di rumah kali ya, buat kalian iseng-iseng gitu. Karena mungkin kedepannya kita bakal lebih sering di rumah kan, jadi kayaknya kalau gue bikin konten buat kalian di rumah lebih seru deh kayaknya gitu. Oke, terus kalau body seperti biasa aja sih, kita cuci, kita wax doang, karena belum ada jamur juga kan bodinya. Kalau ada jamur ya bisa pakai compound atau water spot remover, itu ada juga obatnya guys. Oke, terus kalau kaca, kebetulan gue kaca masih bagus, cuman kalau mau juga ada tuh yang glass cleaner. Kalau ada jamurnya pakai glass scrub namanya. Terus udah mungkin itu dulu. Pokoknya nanti konten-kontennya kalau kalian setuju komennya di bawah, nanti gue bikinin kalau kalian pengen banget lihat apa aja yang gue lakuin buat mpik di rumah gitu. Jadi jangan lupa guys, komen terus ya. Oke, intinya gitu. Jadi today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.